Wah, Kim Nok Yeon jangan pakai tenaga dalam. Tidak, saya real. Gimana? Tidak pakai tenaga dalam. Ini mental dia. Enggak. Saya pakai biasa. Serius, saya juga pakai fisik, enggak pakai tenaga dalam. Tak jangan dulu. Asli. Ada tenaga dalamnya enggak? Kok sampai mental tuh gitu? Ada dorongannya, Gus. Ada dorongannya, tak kodamnya kan? Ya, Kim Nok Yeon enggak boleh curang dong. Saya enggak pakai hodam. Kalau tenaga dalam bilang, tenaga dalam. Dia enggak. Juga pakai tenaga dalam, Ki. Saya tidak menggunakan ilmu dalam itu. Tapi mental loh dia, padahal cuma gini aja. Ya, saya juga nggak tahu itu, serius. Wah, gimana ini, Mang? Tangan dalam aja, berarti. Ya, tangan dalam ya, masih kuat gak? Insya Allah, Bos. Sesek ya dadanya? Iya. Sesek ini dadanya. Ki, masa gimana Ki, pakai pukulan nih. Apa itu tadi, Ki? Mungkin ini gelap gampar ini pukulannya. Enggak, saya tangan kosong itu. Hanya gerakan fisik. Tidak ada tenaga dalam. Sekarang maunya gimana? Masih kuat. Jarak jauh saja tenaga dalamnya, Ki, ya. Ya terserah. Oke, silahkan keluarkan tenaga dalamnya. Ayo, Ki. Saya yang ngetes. Luar biasa, sepertinya udah ada energi. Ayo, semangat, Mang. Gimana? Masa KO terus? Kalah lagi. Segini saya puasanya sampai dohor doang. Terakhir Ki. Terakhir. Masih kuat enggak? Ayo. Memang sepertinya pemirsa. Coba dulu, Gus. Coba lagi, Gus. Apa masukkan kodam? Harimau. Bebas kan Ki ini? Bebas. Mau ngeluarkan apa aja bebas kan? Bebas. Keluarkan kodam sampean, Kek. Memang sepertinya ada aura tenaga dalam, guys. Ini ada seperti itu. Kalau saya orang biasa ya mungkin udah mental juga. Bagaimana? Masih pengen nyoba? Akan saya panggil kodam saya. Oke, silahkan. Saya manggil hodam juga. Oke, guys. Ini dia madu mercon ngamuk ngeberusut di pengiriman. Seberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, gua Kim Mercon. Jadi gua mau ngenalin tutorial madu mercon. Barang yang pertama adalah madu. Kemudian barang yang kedua adalah areng. Barang yang ketiga adalah menyan putih. Biasanya gua pakai buhur atau pakai apple gin gitu ya. Berhubung apple ginnya mahal, nggak kebeli, akhirnya pakai madu putih aja. Kemudian yang keempat ada aufak, wafak seperti itu. Jadi gampang caranya, guys. Yang pertama kita ambil aja ini areng. Kemudian kita taburi menyan putih seperti ini, guys. Nah, gandeng dari aing lain kedukunan. Kerusaha ya mah, kampak dulu dia kuai, yang tadi kampak. Nah, kemudian si wafaknya itu diasepin.
seperti itu. Biasanya ini si Wapak saya bacain pakai waqiah 15 kali, berhubung semalam udah ya, malam Senin saya bacain waqiah, jadi sekarang tinggal diasepin aja seperti itu. Saya isi khodam, saya isi khodam, khodam hangit seperti itu. Oke guys, beginilah kehidupan Kimrucon ya, pengangguran kelas berat seperti itu. Tapi kan susah ngambil madu di hutan, susah nyampe ke rumah juga dikerjain lagi, prosesnya lama seperti itu ya. Nanti siang dikirim, Senin siang ini dikirim. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Jadi memang benar guys, ya saya terkena sedikit lah. Luar biasa emang ini ada. Tapi saya belum puas. Saya pengen dengan Gus Idris belajar seperti itu. Kuat ya, lawannya lo ya. Lawannya sampean kuat ya, nggak kayak dukun ya. Hah? Ini baru jawara ini mas. Jawara betul ya. Banten punya apa Purwakarta masa kalah. Masih berani enggak? Napas saya udah. Enggak bisa napas. Sudah kuat namanya. Bisa aja. Kuat banget berarti Kimrucon ya? Ya udahlah, mundur aja dulu. Perlu belajar lagi. Udah bagus tenaga dalamnya menurut saya. Ya, perlu luar belajar lagi. Ini. Tapi saya enggak berani bagus ini di sini akhirnya. Wah. Ini. Oke, Kimrucon, sekarang mau pakai tenaga dalam atau mau pakai fisik? Saya pengen dua-duanya. Oke, mantap. Ayo, silakan. Saya ingin membuktikan ilmunya Gus. Ayo, silakan. Ayo. Mantap. Luar biasa. Saya coba nyerang sekarang ya. Boleh, silahkan. Lepas aja deh, kayaknya seru ini. Sahabat, kuat. Saya juga harus lepas. Ampuh. Luar biasa. Oke. Ayo, silakan. Saya ingin masih mencoba. Baik. Luar biasa. Silakan. Luar biasa. Lanjut Ki.
Bah, lanjut. Saya sudah puas, tapi kurang puas. Nafasnya kuat sekali, sahabat. Boleh kita keluarkan semua jurus kemampuan? Baik. Boleh saya menggunakan itu? Bebas, Ki. Bebas ya. Mungkin ini pengetesan saya yang terakhir mungkin. Silakan, Ki. Saya tawasul dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kuat juga. Ayo bangun, Gi. Luar biasa, kuat sekali. Mohon maaf, Ki. Ayo, bangun, Ki. Luar biasa. Luar biasa, kuatan, Ki. Kemocong. Saya terkena. Banten punya. Tawasul kepada siapa saja ya, nanti kita tanya. Saya terkena. Oke. Masih kuat, Ki? Masih. Silakan. Keluarkan semua ajian, Ki. Ageng. Siapa? Ki Mercon. Mohon maaf, Bos. Ya, gak apa-apa, Ki. Hebat. Gus Idris. Iya, Ki. Mungkin ini pencobaan saya yang terakhir. Silakan, Ki. Saya akan mengeluarkan ilmu yang benar-benar. Silakan. Kendalikan saya. Mohon maaf, Ki. Kalau enggak gitu bahaya juga pukulannya. Ki Mercon soalnya. Ayo, Ki. Bangun, Ki. Saya sudah lemah. Ayo, Ki Mercon. Bangun, Ki Mercon. Saya yakin kekuatan Ki Mercon masih banyak. Kan main-main, sahabat. Ini pantas saja. Mau melawan berapa dukun, pasti akan dihajar, Ki Mercon. Hebat ya, sekali kekuatannya. Oke. Sudah cukup. Tidak apa-apa, Gus. Tidak apa-apa, Ki.